Ini buat anak-anak kecil kan, berarti bahannya kecil, aman. Bang, udah berapa puluh tahun, Bang? Dari bujangan, sekarang cucu. Melestarikan mata orang gua, mata makanan jadul. Biar tidak dilupakan oleh banyak orang. 10 lagi. Gila, jago banget nih. Oh, si susu. Minum. Oke, udah jadi yang kelima. Iya. Bikin kayak gini susah nggak sih, Bang? Oh, susah. Susah? Oke. Wih, keren. Oke, Ultraman punya pedang 2. Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum. Kali ini kita lagi di... Bang, ini jalan apa sih, Bang? Ini jalan nih. Kalisari sih. Jalan Kalisari, Jakarta Timur. Ini sekolah? Sekolah 01. Sekolah 01. Abang Epan nggak tahu alamat sini ya. Ini tadi Bang Epan tuh ada kasih pertanyaan di Instagram hobi makan, minta cariin warga hobi makan di mana ada jual gulali. Saya kepengen makan gulali. Ternyata direferensikan ke sini. Thank you Kak Reni udah ini referensikan Bang Epan ke sini. Bang, harganya biasa dimulai dari berapa anak-anak kecil makan? Anak 2000. Kecil dari mulainya awal 2000. 2000? 2000 kesananya kan anak kecilnya kadang-kadang ya. Ada 3000 gitu? Ada 3000, oh, gitu. 4000, 5000. 4000, 5000. Ya udahlah, kita kasih challenge. Berapa? 2000. Serius Bang, 2000? Ya 2000 tergantung sih anak-anak. Pertama kan anak sekolah kasihan lah. Oh gitu? Enggak deh. Bang, saya beli yang love ya, Bang. Sebentar, nanti ya. 3000. Oke. Okay. Oh, yang love 3000. Oh, ada es krim. Sekolahan 2000, 3000. Ya tergantung Bang, tergantung anaknya bentuk-bentuknya sih. Bang, Kak, bisa bikin berapa macam? Ada 10, 11, 12, 13, 14. Sekitar 30-an lah. Serius? Serius. 30-an. Makasih ya, Bang. Ya sama-sama deh. Satu bentuk saya hargai 100.000. Kalau 30 bentuk berarti 33 juta. Sip. Ya, oke. Benar. Oke. 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 Adiknya kan mau bayar. Enggak usah ya, biar abang yang bayar ya. Apa ya? Ya. Tagihannya masuk ke aku lah, Bang. Sip ya. Habis ini mulai ya kita ya. Iya, iya. Ini sudah dulu. Ibu pesan berapa, Bu? 3. Ya udah enggak apa-apa, enggak usah bayar ya. Enggak usah. Serius. Serius. Kalau bohong nanti sentil kuping saya aja, Bu. Ini saya juga udah dipanggil Seran Cucu ini, teman kemarin dia. Bu, itu apa tuh, Bu? Pedang. Wih, pedang berapa tuh, Bang? Pedang 3.000. Pedang 3.000. Oke, kali ini kita bikin segmen. Ya, aku pun nggak ngerti segmennya apa. Yang penting kalau si abangnya bisa bikin satu macam, 100.000 rupiah. Akad dulu ya, Bang. Oke, deal ya. Deal. Bismillah. Enak nggak? Enak. Rasanya kayak apa sih? Tanya permen. Rasa permen. Oke, gini ya. Jadi proses bikinnya kayak gini. Ini buat anak-anak kecil kan? Berarti bahannya kecil, aman. Dari apa sih, Bang? Bahan dasarnya? Dari gula putih sama tepung kue. Gula putih, tepung kue, pewarna makanan. Makanan ya, pasta. Pasta ya? Pasta strawberry, apa pasta melon, ganti-ganti sih. Dan udah jadi berapa? Seminggu, kadang-kadang melon, kadang-kadang anggur. Melon, nanas, anggur, ya. Oh nanas gitu ya. Pokoknya yang disenengin banyak, iya. Anak-anak kecil. Anak kecil kan biar nggak bosen gitu, ganti rasa. Bang, udah berapa puluh tahun, Bang? Saya sekitar 35 tahun. 35 dari, tahun? Iya, karena ini juga tahun. Dari bujangan, sekarang cucu. Eh serius, Bang? Cucu? Dapat. Ya Allah, udah cucu. Ya Allah, dari dulu nggak belum pernah ganti-ganti profesi tetap profesi ini ya. Ibu, makasih. Selamat menikmati. Bye-bye. Ada apa deh? Lope-lope. Lope-lope. Yang merah apa hijau? Merah. Merah. Merah juga. Merah ya. Enggak dimarah gitu makan permen kayak gini. Enggak. Senang ya berarti ya? Enak ya? Tiap hari beli nggak? Enggak. Abangnya baru datang ya, baru pindah. Oh, baru pindah. Baru pindah sekolahan. Oh, gitu. Kemarin kan banyak yang pesan dia ya, ibu-ibu, Pak, katanya ke sana Pak anak-anak. Nih, sana kemarin dia pekayon mau 10. Bang, nanti misalkan ada yang beli, bilang ya. Ya. Antrian udah tutup gitu. Bukan tutup sih sebenarnya. Bikinin 30 dulu. 30 benar ya, yakin Bang ya? Ya. Nanti ditaruh di mana nanti, Bang? Di sini. Ditasikin dulu. Di itu ada tempat untuk tenggerin enggak? Oh sini, ah sini nih guys, oke. Okay. Sekarang udah jarang sih yang ya istilahnya gulali juga, cuman alhamdulillah saya masih bertahan. Apa rahasianya masih bisa bertahan, Bang? Rahasianya ya kita
melestarikan. Melestarikan. Melestarikan makanan-makanan kota orang tua, makanan jadul. Makanan jadul. Iya. Apakah masih tetap pasrah kepada Allah? Ya, pasrah sama Allah. Rezeki masih udah rezeki ada yang ngatur? Amin. Oh ya, gitu ya. Alhamdulillah. Tapi tiap hari bawa duit berapa ya biasa kok jualan-jualan kayak gitu? Ya. Nyampe nggak 100 ribu jualan-jualan? Ya, kalau jualan kan tergantung rame sepinya ya. Mm-hmm. Kadang-kadang ya ada 100 ribu, kadang-kadang 200 ribu. Gitu ya? Iya. Kadang-kadang lagi sepi mah. Ya, di bawah 50 ribu? Waktu COVID. Oh, iya, karena kan pakai tangan kan? Itu banyak, itu nanti kok kalian banyak bilang yang nonton, kenapa nggak pakai sarung tangan? Nggak bakalan bisa pakai sarung tangan. Nempel. Nempel, ya. Buat kalian yang belum pernah lihat makanan kayak gini, dulu Bang Ipan pernah review di Jogja itu, wah pada seneng kan ya. Bang, kenapa gak pakai sarung tangan? Kagak bisa pakai sarung tangan, ini waktu hangat tuh. Sebelum COVID, alhamdulillah dipanggil ke Dharma Wangsa. Oh gitu ya? Sama itu harus bikin sarung tangan juga. Mana cuma bisa? Cuma dicobain udah. Gak bisa, gak bisa. Ini panas, serius, ini panas. Kalau ini dingin, ini gulalinya jadi ngebeku. Beku. Kayak gini. Iya. Ini panas, ini serius nih. Oke, makasih ya. Ini bawahnya ada kompor listrik. Kompor listrik. Kompor minyak. Astagfirullahaladzim, kompor listrik. Pertama bikin apa, Bang? Pertama bikin dot buat anak kecil. Dot. Dot. Bikinnya enggak terlalu lama berarti ya? Enggak sih, cepat. Tantangan pertama. Bisa saya langsung kasih? Serius. Saya bayar 20 dulu. Berarti bismillah. 2, 6, 8, 10. Saya bayar 10 dulu. 1 juta. Ini 10. Masuk. 10 lagi, saya bayar lagi. Oke? Oke, oke. Sip. Bang, namanya siapa, Bang? Namanya Pak Wawan. Pak Wawan. Wawan. Manggilnya Abang atau Bapak ya? Ya, terserah Bapak. Bapak lah ya? Abang, gak apa-apa. Mau apa-apa. Dibuka aja gak apa-apa? Mau dibuka aja. Maaf, taruh sini aja. Ini Bang Ipan datang sini, si Pak Wawannya gak tahu, serius. Pak Wawannya gak tahu. Ini apa lagi nih, Bang? Ini bikin ayam. Oh, ayam? Ayam? Oh, pakai gunting? Oh, kayak gitu. Ih, lucu, lucu. Ini terinspirasi dari mana ya kayak gini ya? Atau memang udah ya, alami gitu ya? Udah alami kali. Oh, dipotong. Oke. Okay. Ini kalau anak-anak sekolah biasa kalau beli ayam harganya berapa, Bang? Harganya 2.000, 3.000. Mau ada yang 2.000, agak gede yang 3.000, yang 4.000 juga ada. Oke. Okay. Lucu. Kok Bang Ipan jongkok sakit ya? Apa kurang olahraga ya mungkin? Enggak, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Ini paling unik ya, Pak? Iya, unik. Unik ya, unik banget. Si orang aja ya. Iya, bikinin ya. Anggap aja udah dibeli semuanya. Bentar, saya angkat dulu, guys. Ini apa nih? Ini bikin cabai. Oke, ini seru nih bagian-bagian kayaknya. Yang sore. Oh, ini cabai. Oke, ini cabai. Pasti kalian akan jarang ngelihat liputan hobi makan kayak gini kan? Pasti jarang. Cuma ada satu. Dari 1.300 video baru ada satu dan ini yang kedua. Oke, cabai udah. Apa lagi nih, Bang? Bunga. Bunga yang keempat. Kayaknya baru kali ini orang beli satu kayak gini 100 ribu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek ya Allah, udah. Benar. Jalan curhat ya. Kalau pengen curhat boleh. Kita terima sisi curhat. Tapi gak ada kesulitan sedikit. Oh, ya Allah, ini juga ya punya penyakit ini sih. Si abangnya atau ini? Kan istri lagi sakit-sakitan dulu. Kita mau, kan perlu biaya gitu ya. Mudah-mudahan minta doanya, guys. Mudah-mudahan ya. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Amin. Penyakit istri si Pak Wawan. Amin ya. Amin. Kita nggak tahu orang-orang nonton doanya tuh yang tembus yang mana, bener ya? Oh. Ini butterfly. Kupu-kupu, bener? Oke, 400 ribu. Sekarang yang kelima. Bunga matahari. Wih, keren. Penonton kita ramai, guys, di belakang. Bang Lopal, lihat nih Bang Lopal. Ada orang. Oke, udah jadi yang kelima. Ini lollipop. Oke, kalian bisa lihat nih lollipop. Wih, panjang. Nanti ada pedang berarti ya, Pak? Pedang keris juga, perang. Oh, pedang dan keris. Oh, tunggu ya. Oke, lollipop. Tunggu ya, kalau udah jadi semua nanti tinggal pilih ya, oke? Tinggal ambil ya. Gratis. Tunggu. Ya, nanti buat kalian. Tenang, tenang. Ibu mau beli? Mau beli? Udah diborong, Bu. Tinggal ambil aja. Ini istri saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada? Bapaknya panik. 2, 4, 6. Ini buat?
boleh gosok gigi? Gosok gigi? Gosok gigi bisa bikin 30 lebih nih si bapaknya. Bapak tahu sih Evan jarang sikat gigi. Wih, barangan. Barangan. Pasti kalian belum pernah lihat sikat gigi. Satu gulali 100 ribu nih. Si bapaknya udah lebih dari 35 tahun jualan nih kayak gini. Bener sih, Pak ya? Insyaallah. 35 tahun. Mau coba apa? Nih, nanti pilih. Sikat gigi. Tunggu ya, nanti diambil ya. Ini ada berapa nih? 2 4 6 8. Nanti kalian ada di channel YouTube Hobi Makan. Yes. Ini abang yang doyan makan nih di Facebook nih. Bukan. Saya juga iya, saya kenal. Itu abang saya. Iya. Saya penggemarnya. Siap. Kalau di Facebook sih nonton. Sering nonton ya. Makasih, iya. Kak. Aku ini ngeliput ya, gula di jadul. Saya beli 30, nanti bagi-bagi ya, ntar ya. 2, 4, 6, 8. Oh, bas. Yang ini 9. Ini bikin apa nih? Ini bikin lumba-lumba. Lumba-lumba. Ini lumba-lumba. Oke. Okay. Oh, dikasih sirip dulu. Kasih sirip. Foto, Kak. Ayo, Kak. Foto, Kak. Biar aku terupload di Facebook, Kak. Boleh, boleh. Oke. Okay. Sip. Ini yang ke-10. Yang ke-10 bikin raket. Raket. Oke. Okay. Ini ibunya dikasih enggak? Mau jajan apa? Boleh. Nanti pasti dikasih, Bu. Ini udah dibeli semuanya, tapi tenang. Oh. Harus menyelesaikan misi bikin 30 lebih. Katanya bisa. Ini apa nih, Bang? Hah? Oh, maksudnya raket. Raket. Pasti kalian jarang kan yang sering beli kan? Lihat kayak gini bentuknya kan banyak. Nah, kali ini cari yang jajanan jadul yang pengen kita angkat. Biar makin tidak dilupakan oleh banyak orang. Tuh raket tuh. Wih, mantap kan? Bang, apa enggak jualan di Citayam Fashion Week, Bang? Sudirman, SCBD. Kalau ada lokasi ada panggilan, tahu sih. Oh, gitu. Nanti saya suruh teman-teman. Oke. Ada lokasi ada di sini. Oke, yang mau beli raket murah bisa di sini. Saya mau beli. Oke, 10-nya udah. Kita bikin 10 lagi. Ini Bang. 10 lagi. Oh. Oke, tunggu ya. Nanti kalian ambil ya. Ini yang makin susah. Ternyata udah 35-an tahun jualan ini. Dulu saya SD. Oh, sampai abangnya gede ini ya. Iya. Masih abangnya masih ini juga. Iya, berarti banyak ini ya yang kenal. Ini orang-orangan nih. Kayak koboi. Kayak koboi. Kayaknya durasi video kali ini akan panjang. Tapi nggak apa-apa. Buat kalian yang nonton. Biar pada tahu nih anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu gulali kan. Nih, ini lah gulali yang asli. Ini rezekinya buat abang ini, baru hari ini dia kemari. Oh, serius? Iya. Udah lama saya. Oh, udah lama nggak sini? Udah lama. Sekarang baru. Alhamdulillah. Rezekinya abang ini bagus dia. Baru juga. Nggak kemari, baru ini. Dan saya baru pertama kali sini. Iya. Oh, baru di sini? Kirain tuh memang standby di sini, Mbak. Kemarin kan di 010, jadi pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Ya, karena kan dipanggil anak-anak juga. Siap. Oh, ini yang yang koboi-koboi ya? Oke, okay. Orang-orangan. Bikin monyet, oke. Okay. Seru kan? Kalian nggak usah bayar. Tinggal ambil aja nanti, kalau udah kelar ya. Semuanya udah dibayar. Free. Ya, lihat nih, monyet dari Gulali Asgar. Bukan Asgard ya? Kalau Asgard tuh film apa sih, Bang? Itu, Bang? Hah? Film Thor ya? Film Thor. Monyetnya lagi duduk. Dia cari pisang ini. Dia cari pisang. Kita makan pisang. Dia pisang. Oh, ada ekornya. Oh, ada ekor. Ada ekor, Pal. Coba lihat, Pak. Mana, Pak, ekornya, Pak? Pisang. Pengen apa, Pak? Pisang. Oh, pisang. Pisang merah. Pak, si abang sampai di atas, Bang. Siap. Oh, jaga sekolah. Izin. Yang berapa nih, Bang? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, apa lagi, Bang? Bikin gunting. Gunting? Ya sudah, biar kalian nggak terlalu lama. Kayaknya dibagiin dulu, Mi. Kalian mau ambil mana satu-satu? Satu-satu ya, pilih ya. Oke? Nah, dimulai dari yang kanan dulu, ambil. Sakir mau apa? Ah, Sakir. Sakir apa? Mau ambil apa? Oke, tuh. Tuh. Iya, raket. Agil mau apa? Dia penonton terlama nih dari tadi nih. Mana ini? Monyet. Oh, Agil. Koboi. Oh, koboi. Siap. Tuh, liatin sama om-omnya. Bilqis Ainun, silakan. Oke, nih om tarik. Konde. Bilqis tuh. Wih. Sama-sama. Iya.
Lollipop. Tuh, tuh. Ini apa nih, Bang? Gunting. Gunting. Ah, gunting. Bunga yang mana? Ini. Bunga matahari. Oke, tuh. Kupu-kupu sama ayam jago, oke? Iya. Iya. Iya, masuk YouTube. Nih baru dibuatin sama Om. Sama-sama. Ini yang ke-15. Lilin ulang tahun. Sama-sama. Eh, lu ulang tahun sini-sini. Ya sudah, Delon dikasih sikat gigi. Lu sikat gigi. Oke. Okay. Jadi kita belum sikat gigi selama 7 tahun 6 jadi, bulan. Jadi, jadi. Kamu suka makan cabai? Dan kamu suka cabai-cabean? Gimana? Pada enak ya? Warna hijau dong. 15. Yang ini ke 16 berarti? 16 guys, 16. Sekarang bikin Chris ya. Chris, konten yang paling lama. Ini 16 nih, ini 16. Berarti ada lengkungan-lengkungan ya. Gila, jago banget nih. Wih, Chris. Wih. Wih. Tapi Chris diginiin dulu sebentar. Boleh, nggak apa-apa. Saya pegang ya. Ini Chris. Pernah melihat Chris? Belum pernah. Seperti inilah Chris. Apa lagi dulu? Pecut. Ini 17. Enak. Serius. Kebal kan? Om kan? Keras aja dimakan. Kayak gulali-gulali yang halus-halus gitu ya rasanya. Rasa manisnya pas, keras ini tajam. Wah. Pecut yang ke-17. Sip. Mantap. Yang ini yang ke-18. Bikin apa lagi, Bang? Bikin pedang apa, pedang? Pedang belum, pedang. Ini gratis. Gratis. Kok tahu? Tahu lah, dari teman saya. Oke, mau apa? Ini pecut. Ini kue lilin ulang tahun, ini lumba-lumba. Pedang nih, mau pedang? Pedang. Pedang aja ya. Yang mau pecut mana? Nih, mau pecut gratis, gratis. 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 Ambil aja. Gratis nih, pedang ini, pedang. Siap. Wih. Enggak bisa, Mi. Bengkok. Sini masih panas. Ya, ke-19. Trompet. Trompet. Sip. Mau lagi satu yang trompet? Kalau kurang beli ambil aja. Gak capek kan, Bang? Seneng, happy ya? Makin happy. Udah kerjanya. Ini trompet. Trompet pemersatu bangsa. Wah. Trompet dalamnya ada susu. Trompet yang enak. Ada susu. Bang Nopal mau trompet? Boleh. Oh boleh. Oh ternyata Bang Nopal mau pakai yang ini, ada susu kental manis hitamnya. Trompet tuh ada ceritanya. Itu ilham tuh. Sejarahnya. Itu ilham tuh yang di Kudus tuh yang udah nikah tuh. Gara-gara trompet lah ini jadi nikah. Oh, gara-gara trompet jadi nikah. Sekarang ngingetin ya? Ngingetin. Oh, si susu. Wih, keren. Asli. Keren. Taruh sini ya Bang Nopal ya. Nanti disedot sini, disedot. Oh, disedot. Wah, bisa sedot-sedot. Ide bikinnya enggak habis-habis nih, seru. Ini gelas. Gak usah beli, udah gratis. Bayar. Aman. Pakai susu kental manis lagi? Ya. Oh, pakai susu kental manis, guys. Udah, Pak. Stop, Pak. Oke. Karena dia tidak terlalu suka manis. Wow, keren. Review langsung. Yang ke-20 apa, Pak? 20 kan ini. Oh, ini 20. Mulai yang ke-21. Saya harus bayar lagi. Minum. Manis banget. Lagi. 10 lagi. Oke. Dimulai dari 21. Ini piala, guys. Ini yang ke-21. Yang ke-21, piala. Wih, pialanya udah jadi. 21. Oke. Apa? Helikopter. Helikopter. Wih. Helikopter. Datang lagi. Helikopter. Kurang kan? Kurang, ambil lagi. Oke, ternyata tidak mudah bikin ini, guys. Aduh. Ada penghijauan. Oke. Udah berarti. Nih, Bang. Helikopter. Cucu, siapa mau? Cucu. Oke. Sekarang pesawat. Ini yang ke-23.
Tenang, karena ini semuanya udah dibeli semua gratis. Jadi tidak usah khawatir tidak dapat ya. Ini pesawat, siapa yang mau pesawat? Oke. Okay. Oke, okay, tadi mana? Kasih. Oke, okay, sama-sama. Yang ke-24, apa lagi, Bang? Bikin mangkok. Mangkok. Oke, kayak gini kan jadi orang-orang yang enggak tahu jadi tahu. Kiranya kita yang edukasi anak-anak kecil kan. Ya. Ini yang ke-24 ya, Pak ya. Ini ke-24. Wah, tuh pas susunya kena baju ya. Oke. Sip, sama-sama. Yang ke-25 apa nih, Bang? Ini sepeda. Nah, kalian yang jarang pernah lihat sepeda gulali ini nih. Kalau sepeda biasa orang beli berapa, Bang? Kalau sepeda apa orangnya biasa goceng. Goceng 5.000. Sepeda doang 3.000, 2.000. 2.000, 3.000 bisa sepeda doang. Kalau kalian mau naikin juga bisa ya. Sepeda siapa? Nih. Wow. Sepeda gini. Terus mau Batman apa? Mau bikin cincin? Batman-nya pakai kolor. Lihat tuh, Batman-nya pakai kolor. Udah mulai gede harus pakai kolor ya. Jangan tidak pakai kolor. Batman aja pakai kolor. Siapa yang Batman? Ini kan? Ini. Ini yang ke-27, guys. 27. Ini cincin. Kakak kan cincin? Wih. Cincin. Kayak batu akik ya, Pak ya. 28. Iya, 28 apa nih? 28 yang bikin Teletubbies ya, Pak. Ini udah mau 1 jam, guys, kita ngerekord. Udah panas kamera kita. Biar si abangnya pun juga bisa istirahat dulu tangannya. Bikin kayak gini susah nggak sih, Bang? Wah, susah. Susah? Panas. Panas? Sering kena gula kan pada jendol-jendol. Oh. Kalau pertama kan ini istilahnya... Oh, perjuangannya tuh memang harus kena panas dulu. Bener. Susah ya, berarti? Sering gagal juga. Sering gagal. Iya. Dibuang lagi, gasak lagi. Oh, gitu. Tadi sampai apa jendol-jendol? Hobi makan. Halo. Halo. 29, oke. Okay. Baju hitam. Yang terakhir mau bikin apa lagi, Bang? Ada hitam sama Ultraman. Ultraman? Ultraman. Oke. Penutupannya Ultraman, oke. Okay. Tenang, tenang, tenang. Nanti dibikinkan, tenang. Kalau dipikir-pikir udah berapa ribu anak ya ketemu ya? Kayak gini, selama 35 tahun lebih ya. Puluhan ribu ada kali ya? Insya Allah. Puluhan ribu kayaknya ada, belasan ribu. Ya, kayak penjaga sekolah tadi. Iya. Dari pertama dia bayi, dari silanya TK. Dari masih kecil-kecil gini kan? Iya. Gila. Alhamdulillah makanya. Belasan ribu mungkin, puluhan ribu kayaknya ya. Ini legend sekali, puluhan ribu anak dari kecil sampai gede udah menikmatin ini. Di Kareni aja dibilanginnya jadul. Iya benar, jadul. Habis baju hitam ada Ultraman, ha? Wah, oh, dikasih senjata dulu. Wah, oh, ini antena biar dia bisa nonton RCTI, Trans TV, Metro TV, ya, Pedang Matahari. Wah, wow, Pedang Matahari dan Pedang Bulan bersatu menjadi senjata baju hitam. Wih, keren. Terakhir, oke, okay, akhirnya ini yang ke-30, guys. Hampir sejam kita nge-record. Nanti kalau kalian udah makin gede, kalian sering-sering nonton Hobi Makan, nanti kalian lanjutin ya, jangan lupa ya. Seperti yang Bang Epan lakuin ya. Sip. Jalan kaki, naik sampan, mau kemana pun. Rumahnya jauh, harus lewatin pulau ini. Ramen ya. Oke, dikasih pedang tuh sama abangnya tuh. Oke, Ultraman punya pedang 2. Sip. Tuh, liatin kamera. Oke. Pak, makasih banyak udah ngelanjutin. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat di sini ya. Terima kasih. Sama-sama. Udah antara sukses. Amin. Thank you, Pak. Susah membilang kata-kata. Ya udah. Terima kasih banget. yang penting sehat terus, bisa bikin orang lain bahagia dengan jualannya. Berkah. Dan pastinya semoga sehat buat orang rumah. Amin. Allah mudah. Assalamualaikum. Dadah. Lanjut ya.